Oke, hai, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, seperti biasa nih, sudah di studionya HSR Wheel, itu artinya sudah ada velg-velg baru yang datang nih ke studionya HSR Wheel. Dan langsung aja kita lihat model-model velg terbaru apalagi sih yang sudah dikeluarin oleh HSR Wheel. Ini dia velgnya. Oke, di velg yang pertama ini kita sudah datangkan ada HSR Alter. Dia spesifikasinya itu ring 20, lebarnya 8 dengan offsetnya 45. Warnanya two-tone dan dia model palangnya sampai ujung ya nih. Terus di bagian tengahnya juga ini bolong untuk sirkulasi udara. VIP banget sih. Untuk mobil-mobilnya yang cocok pakai outer ini ada CR-V masuk, Civic masuk, terus Expander masih masuk ya di ring 20. Outlander juga masuk, terus ada Alphard masuk, Hellfire juga masuk nih. Pakai outer ring 20 lebar 8 offset 45. Langsung aja kita lihat lagi velg selanjutnya. Oke, ini di velg yang kedua udah racing banget kelihatannya ya. Ini ada NE3. Spesifikasinya dia ring 18, lebarnya itu belang, depan 8 dan belakang 9 dengan offset 40 dan 35 di bagian belakang. Dia single PCD ya, 5114. Kalau untuk model ya emang udah ketahuan lah ya, model kayak gini tuh banyak banget peminatnya. Apalagi yang pengen model mobilnya itu tampilannya racing look banget, pasti carinya yang model palang-palang begini nih. Ini kan. Untuk ring 18 ini berarti dia tuh cocok untuk banyak banget di mobilnya ya. Tadi yang gue sebutin aja ada CR-V, HR-V masih masuk, BR-V masuk, Civic. Civic masih keren lah ya di ring 18. Mazda CX-3, CX-5, CX-7 masih masuk, CX-9 juga masih masuk, Outlander masuk, Innova juga masuk nih, Expander masuk. Masih banyak lagi deh yang masuk pakai velg NE3 ini. Kalau kalian lebih suka model palang begini atau palang yang tadi rada rata tuh kayak outer, coba tulis di kolom komentar ya. Ya, di velg selanjutnya ini ada HSR Inoru. Nah, ini modelnya sebenarnya hampir mirip-mirip sama outer. Cuman bedanya dia ada ketutupnya nih, jadi nggak bolong. Dan kalau untuk spesifikasinya dia juga beda. Dia ini ring 20, lebarnya itu 8,5 dengan offsetnya 45. Modelnya single PCD di 5x114 ya. Kalau untuk mobil-mobilnya sendiri nih berarti Innova masuk, Alphard masuk, CR-V masuk, Civic juga masuk, Hellfire juga masuk. Modelnya kan, ini juga racing banget sih modelnya. Cuman sayangnya gue ini nggak sampai ujung nih palangnya. Tapi ini udah VIP look banget nih kalau misalnya ditempel. Udah racing, ada elegannya karena dia polish. Pasti keren mobilnya. Selanjutnya ini velg yang udah ditunggu-tunggu juga nih pasti sama kalian ya. Ini adalah HSR Hiroshima. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya belang. Yang depan itu 7 dan belakang 8,5 dengan offsetnya 42 dan 35. Ya, ini juga dia datang di dua varian warna ya untuk ring 16-nya. Ada yang ini semi matte bronze machine ring dan ada yang semi matte gray machine ring. Tapi untuk Hiroshima ini juga hadir di ring 17-nya, yaitu ring 17 lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 45. Dan dia ini datang di PCD 5100 dan 5114 ya. Dan untuk warnanya dia semi matte bronze, jadi tanpa ring. Itu untuk yang di ring 17-nya. Kalau untuk mobilnya, ini banyak banget ya yang bisa. Ada Jazz masuk, Agya, Ayla, Kalia,
Sigra, Xenia. Ya pokoknya cari deh mobil-mobil city car masih masuk nih. Ignis masuk ya kan. Untuk finishingnya ya, dia kayak ada apa sih butiran-butirannya gitu, kayak sand finishing gitu tuh. Jadi ada butiran-butirannya. Pokoknya keren banget. Langsung aja kalian beli di seluruh cabang TKB Group Indonesia. Oke, gue masih punya velg selanjutnya. Ini dia. Oke, selanjutnya ini ada Boroco series yang sudah hadir dan ini udah di restock lagi karena peminatnya banyak banget waktu awal ini launching. Ini adalah Sebun Suta yang datang di kontainer kali ini, itu ada ring 16 dengan lebarnya itu 7 dengan offsetnya 42. Ya, kemudian ada juga ring 17-nya dengan lebar 7,5 dengan offsetnya 45. Dan yang hadir ini ada 4 warna, ada warna gold, ada warna bronze, ada warna black, dan ada gunmetal. Dan untuk di ring 17-nya dia juga ada yang PCD-nya 500 dan 514, tapi khusus di warna yang semi matte black. Keren banget sih ini modelnya ya. Palangnya model palang, kemudian ada guratan tulisan Jepang ini. Kalau nggak salah, street racing nih. Coba ada yang tahu nggak nih tulisan ini apa nih artinya nih? Kasih tahu gue dong, gue juga nggak tahu nih karena si Pak Hendra juga lupa nih arti tulisannya ini apaan. Oke, gue masih punya original desain yang lainnya. Ini dia velgnya. Oke, tadi kan sudah ada Sebun Suta, dia itu Boroco 3, dan ini ada series Boroco 4-nya nih. Ini adalah HSR Bun dengan spesifikasi ring 16, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 42. Dan kontainer yang kali ini datang dia ada di ring 17-nya juga dengan lebarnya itu 7,5, offsetnya 45, dan ada ring 18-nya dengan lebar 8 dan offsetnya 45. Emang kayaknya model-model di Boroco tuh dibikin untuk racing ya. Dari Boroco 1 ya kan, ada Hyura, ada Gymkhana, ada Sebun Suta, ada Bun, ada Indy. Memang dibuatnya tuh model-model racing dan ini keren banget modelnya. Dan ini juga udah yang restock ya, karena waktu awal launching nih si Bun sama Sebun Suta itu langsung habis. Langsung diborong semuanya. Jadi yang belum kedapatan ini udah di restock. Langsung aja datang ke toko dan beli HSR Bun. Kita lihat lagi, ini ada HSR original terbaru yang baru datang. Kita lihat velgnya. Selanjutnya, kita punya HSR original design lagi yang sudah datang di kontainer kali ini. Ini adalah HSR Siap. Spesifikasi yang datang kali ini tuh dia ada 3 ukuran ring. Ada ring 16 dengan lebar 7, ada ring 17 dengan lebar 7,5, dan ada ring 18 dengan lebar 8 dengan offsetnya rata 42. Di ring 16, 17, dan 18 offsetnya 42. Dan yang datang ini ada warna semi matte gray nih ya, semi matte gray. Kemudian ada semi matte bronze, ada gold, dan ada semi matte black red ring. Ada ringnya nih warna merah di sini. Kalau untuk desainnya yang kita omongin ya, ini modelnya udah racing banget, modelnya palang. Cuman yang gue suka, dia tuh modelnya ngelekung gini dan kayak ada concave-nya ke bagian bore, center bore-nya ini nih. Ke bagian PCD-nya dia ada concave-nya. Wah, asli ini keren banget sih. Jadi yang kepengen nih, langsung aja datang ke Togo. Ini tersedia di PCD 400, 414, dan ada juga yang di 500 dan 514 ya. Stoknya nggak banyak nih kayaknya yang didatangin di kontainer kali ini. Jadi siapa cepat dia dapat, langsung datang aja. Dan semua velg-velg yang tadi udah gue kasih tahu itu udah bisa kalian dapetin di seluruh cabang TKB Group Indonesia. Atau kalian mau beli online juga bisa, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, dan juga ada di Blibli. Keren banget gila.
Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Dan kita akan bagi-bagi 2 set velg buat kalian semuanya kalau kita sudah mencapai 100 ribu subscriber. Jadi langsung di subscribe nih di bawah ya, dan nyalain juga loncengnya, karena akan banyak banget video-video baru buat kalian semuanya. Oke deh, gue Asit Hosmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.